Oke, hari ini kita menjalankan program Santuni Madani dekat kampung Kobunyi Kota Kinabalu. Karena kampung Kobunyi merupakan kampung anak angkat saya, di mana menteri untuk Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Dan hari ini kita menjalankan program Gotong Royong. Sebenarnya juga ini hari lahir rasmi KYD Sabha. So kita buat satu program yang buat Gotong Royong ke sini, kampung Kobunyi. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini hari cuci Malaysia di Sembolna, kita kutip 22 tan sampah sarap dari bulan-bulan di sana. Dan KK, kalau saya tak silap, ada 100 lebih tan. Ini sampah sarap yang dikutip di sekitar pulau-pulau dan juga sepanggar dan juga di kota kita baru ini. So, untuk menjaga kesehatan ini, sesuatu isu yang kesemua orang juga harus memainkan tanggungjawab dia. Dan hari ini kita buat secara kecil-kecilan di peringkat tempatan di satu kampung, yaitu kampung Kobunyi. Dan kita harus teruskan ini misi untuk cucikan Malaysia dan juga bersihkan Malaysia. So, saya kena balik untuk kerja. Sekian.